Latihan perdana PSM langsung diikuti beberapa wajah baru. Mulai dari legion asing hingga pemain lokal yang digadang bakal mendongkrak performa tim. Pasukan Ramang langsung tancap gas pada latihan perdana tim di Stadion Kaligowa, Kamis, 1 Juni. Boleh dikatakan, latihan sudah menggambarkan kekuatan penuh PSM musim ini. Tavares yang langsung memimpin latihan juga sangat serius memberi instruksi. Latihan yang berlangsung tertutup itu, para pemain langsung disuguhi pola taktik. Dari pantauan fajar.co.id, beberapa pemain yang gabung meliputi Kaik Linares, Adilson Silva, Rizky Pelu, Rafli Mursalim, dan Panggih Prio Sambodo. Pengamat sepak bola, Muhanafing Ibrahim mengatakan, musim lalu PSM menjadi lini yang paling sulit ditembus, dan hasilnya sangat mengagumkan dengan adanya sosok Yuran Fernandes. Apalagi kali ini ditambah dengan bek asing yang terbilang sudah matang. Hanafing menilai dengan perpanjang Yuran dan adanya tambahan asing yang menjadi tandemnya akan lebih memperkuat lini belakang PSM. Tinggal bagaimana Kaik Linares beradaptasi bersama PSM untuk laga mendatang sehingga kedalaman pasukan Ramang akan lebih terjaga lagi.